Halo para pecinta bola voli Indonesia, saya Didi. Saksikan terus video-video bola voli Indonesia hanya di channel Volleyball Tarkam, channel khusus volleyball paling kece. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan update video terbarunya. Salam satu hobi voli Indonesia. Wassalam. Para pemain dari kedua kelenaman bersiap-siap untuk melakukan salam persahabatan tentunya sebelum pertandingan ini dimulai. Iya, sambut dengan gemuruh para penonton sekalian. Tentunya pertandingan pada sore hari ini akan sangat menarik sekali untuk kita tonton, dan sekali lagi mudah-mudahan menjadi motivator bagi para generasi muda yang semangat untuk bermain bola voli agar menjadi seperti bintang-bintang yang akan hadir pada sore hari ini. Ini kami perkenalkan nomor punggung 7, yaitu saudara Diki. Iya, saudara Diki. Iya, sang kuiker RJS kali ini, Ridwan. Kemudian juga di kotak nomor punggung 3 sudah nampak saudara Gani Maja kali ini. Iya, nomor punggung 10, sang kuiker yang didatangkan dari kota Banjar, yaitu saudara mengolah si kulit bundar, yaitu saudara Ustang Joko kali ini. Iya, nomor punggung 4, Endang Bima, yang berasal asli dari Kabupaten Tasikmalaya. Nomor punggung 4 ini, iya, memperkuat di ajang bola voli tertinggi di Indonesia, yaitu di Pro Liga bersama dengan nomor punggung 2. Iya, kami perkenalkan di saudara Febri, nomor punggung 2, yang didatangkan dari kota Bekasi. Tentunya sekali lagi, pertandingan yang akan digelar pada sore hari ini akan sangat menarik sekali untuk kita saksikan bersama. Iya, mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti ada dalam kelancaran. Iya. Lapangan set yang kedua yang akan segera dimulai lagi dengan sementara 1-0. Ya, rupanya bola dipegang oleh saudara Diki ini. Ancang-ancang saja saudara Diki dari baris tujuh-tujuh. Langsung lakukan sudah. Lakukan bola ke depan. Atau mana ditempankan saja. Bagus sekali. Disambar saja oleh saudara Diki Malu ini. Ya, akhirnya pengembalian bola di sang libero ini. Muntah keluar lapangan. Ya, mulai pecah 1-0. Ya, langsung cocok lakukan sudah. Kembalikan lagi. Umpankan saja masih ke depan. Bagus sekali. Sekali ya, poin menjadi 1-1. Lagi-lagi Diki Acil yang akan lakukan setiling ya dari Paris 77. Lakukan sudah. Oh, sayang sekali centung set yang kurang sempurna, akhirnya jatuh di daerah sendiri. Pindah poin menjadi 2-1 ya. 2-1 ya, langsung saja saudara kembalikan lagi, umpankan sang libero. Bagus sekali saudara ini. Bagus sekali, biarpun lemah tapi bisa mematikan ya. Poin pertama lagi menjadi 2 sama ya. 2 sama ya. Sama ya. Boleh mereka tapi nggak boleh lampu ya. Nggak boleh pakai lampu tuh. Ya, kita kembali lagi ke lapangan. Randy akan melakukan set. Langsung lakukan bola ke belakang. Terima kasih. Sangil kembali. Umpankan saja. Dodo, siapa yang ditunjuk? Bayu. Bagus sekali saudara-saudara. Kepuyan dari efek ini sangat keras sekali. Tidak bisa dikembalikan lagi. Poin lagi bertambah menjadi 3-2 ya. 3-2 ya. Cimal akan melakukan set. Ancang-ancang saja. Dulu saudara Cimal. Lakukan bola tinggi-tinggi. Acil kembalikan lagi. Bagus sekali saudara-saudara. Sampaikan dari saudara Ridwan Jaya ini. Ya, poin lagi bertambah menjadi 3 sama. Ya, lagi-lagi ancam-ancam saja saudara ini akan melakukan cut. Langsung saja lakukan ke belakang. Terbalik umpan ke saudara yang kembali kiri. Apa keputusan saudara-saudara? Penempatan bola yang salah sempurna. Satu di daerah yang kosong. Ya, poin lagi bertambah menjadi 4-3 ya. 4-3. Ya, rupanya dari saudara
Agus akan melakukan saja, ancamkan saja Agus langsung ke Vincent yang sangat keras sekali, sambil dia menyelamatkan bola, umpankan saja di kiri. Bagus sekali saudara-saudara pukulan dari saudara Wisnu ini, tapi sayang sekali pengembalian bolanya akhirnya jatuh di luar lapangan, poin lagi bertambah menjadi 4-4 ya. 4-4. Nah langsung saja saudara Wisnu akan melakukan saja, langsung lakukan sudah kembali kali, umpankan saja. Oh, tutup. Siapa nih? Tutup. Bagus sekali, cuma sayang sekali jatuh di luar lapangan jadi sudah Pobri ini akhirnya paling bertambah lagi menjadi 5 ya. Langsung saja, langsung dikembalikan lagi. Bertambah menjadi 6-4. Ya langsung ancang-ancang saja, langsung saja kembalikan, bisa ketumpankan saja. Jadi siapa yang dikasih? Lagi bertambah menjadi 5-6 ya. 5-6 ya Bayu yang akan melakukan set, ancang-ancang saja sudah Bayu ini, langsung ke ping set yang sangat sekali, sang leader menyelamatkan bola, umpankan saja di kisi, siapa di kisi, umpankan saja langsung. Kalau sekali perimbangan bolanya kurang sempurna ya, akhirnya Bayu lagi bertambah menjadi 7-5 ya. 7-5 ya, langsung saja Riga Jaya akan melakukan set, atau Ridwan Pacak langsung lakukan, sudah lakukan bola sang di bawah yang ke-2, umpankan saja juga, siapa yang ini masih bisa dikembalikan lagi, lakukan bola tinggi. Ya poin lagi bertambah menjadi 8-5. Ya kita kembali lagi ke lapangan, rupanya masuk saudara Ridwan yang akan melakukan set, ancang-ancang saja saudara Ridwan dari Paris 77 yang akan melakukan set, lampu jemping set yang sangat sekali, cuman sekali jatuhnya di luar lapangan ya, akhirnya poin lagi ya, masuknya saudara Gino keluar sang ideal ini ya, ancang-ancang saja masih saudari Ridwan akan melakukan set, langsung lakukan saja, lampungan balas tinggi-tinggi terlalu, umpankan saya siapa yang dikasih, lampu sekali lagi saudara Ridwan ini, dengan saya selalu lagi bertambah menjadi 9-6 ya, 9-6 ya saudara Diki akan melakukan sup, ancang-ancang saja saudara Diki ini sang peser yang sangat bagus sekali, langsung lakukan yang soal kontrol yang sangat bagus dari sang Leo ini, biarkan saja jatuh di luar lapangan, poin bertambah menjadi 7-9 ya, 7-9 tutup, langsung lakukan sudah, kalau dari kumpankan saja Diki, bagus sekali saja oleh sang puter ini saudara Rami Gendot ini ya, poin lagi bertambah menjadi 10-7 ya, 10-7 Diki Acil akan melakukan set, langsung acang-acang saja, langsung lakukan sayang sekali set yang kurang sempurna, akhirnya jatuh di daerah sendiri, poin lagi bertambah menjadi 8-10 ya, 8-10 ya, rupanya akan melakukan Febri, langsung ancang-ancang saja, lakukan sudah sambil dalam penyelamatkan bola, cukup umpankan saja siapa yang dikasih pukul, oh bagus sekali masuk ini. Akhirnya poin lagi bertambah menjadi 11-8 ya, 11-8 ya, Ramli Agudot yang akan melakukan set, ancang-ancang saja Paris 77 yang akan melakukan set, langsung saja jumping set yang sangat keras sekali, masih bisa dikembalikan di saudara yang melalui 4 ya, patahlah dari saudara Wisnu ini ya, poin menjadi 12 ya. Ya kita kembali lagi ke lapangan, ya rupanya bola masih dipegang oleh saudara Ramli Gebab ini, ya langsung saja saudara Ramli yang akan melakukan set, ancang-ancang saja saudara Ramli, Paris 77 akan melakukan set, langsung lakukan sudah, sayang sekali penting set yang kurang sempurna ya, poin lagi menjadi 9-12 ya, 9-12 Gimal akan melakukan set, langsung ancang-ancang saja saudara Gimal, siapa yang dikasih ini, langsung lakukan bola ke belakang, terima lagi, bagus sekali kontrol bola yang sangat sempurna ini bu. Akhirnya poin bertambah lagi menjadi 13-9 ya, 13-9 ya, rupanya dari
Sudah di langsung lapor sudah. Bagus sekali saudara. Pukulan dari saudara Agus ini sangat keras sekali. Ya poin lagi pertama menjadi 10-13 ya. 10-13. Ya saudara Agus akan melakukan shot ancang-ancang saja. Masih Agus langsung pukul shot yang sangat keras sekali. Sekali dia menyelamatkan bola umpan karena saja yang butuh. Kembalikan itu. Bagus sekali saudara. Tapi umpan saja. Umpankan saja di bulan siapa yang dikasih. Empat belas ya. Ancang-ancang saja. Sudah langsung jangan lakukan shot. Langsungkan sudah. Kenting shot yang jatuh di dari sendiri. Poin lagi pertama menjadi 11-14 ya. 11-14 ya. Banyak cabang yang akan lakukan shot. Langsung lakukan sudah. Kenting kembalikan lagi. Depan dan saya siapkan dia. Akhirnya jatuh jadi tepat yang kosong. Poin lagi pertama menjadi 15 ya. Ribuan gaya yang akan lakukan shot. Ancang-ancang saja. Sudah nari ribuan. Langsung lakukan sudah. Dari kali sang libera. Umpankan saja. Pukulan dari saudara Imong ini penempatan bola dari saudara itu bagus sekali. Satu saja oleh saudara Imong. Poin lagi bertambah menjadi 12-15 ya. 12-15 ya saudara Imong. Karena melakukan shot langsunglah berupa bola tinggi. Oh, bagus sekali sang libera menyalurkan bola. Bagus sekali. Pukulan dari saudara Ramli ini sangat keras sekali. Ya poin lagi bertambah menjadi 16-12. Yang seperti itu dan awal mungkin sambil bergoyang gak apa-apa. Ini 16-12 kali ini meninggalkan juga tempat angka Paris 77. Ya kembali bola di panggung nomor 20 dengan defisitnya lakukan sudah. Sayang sekali memotong ke punggung 2 periode dahulu. Walaupun bola keluar aku menyentuh nomor punggung 2 dan poin bertambah untuk Paris 77 17-12. Ya 17-12. Nomor punggung 7 kembali Becky kali ini lakukan sudah. Masih bisa terima umpan 13 meter yang ketujuh lakukan kembali kali. Walaupun dapat sebuah namun sayang rekan di bidang yang membantu menyelamatkan. Walaupun bertambah atau pindah poin untuk LG Bima 13-17. Ya 13-17 lakukan sudah terima langsung 1-2 panas. Dengan tangan sebelah dan nomor punggung 7 ini memberikan bola yang sangat manis. Dan bertambahlah poin untuk Paris 77 kali ini. Ya, bola dipegang nomor punggung 1 Diki Acil. Dengan titik shot kita ini lakukan sudah terima dari di sana 1-2 variasi. Yang ditunggu Agus masih dapat terima. Lalu turun-turun memberikan bola. Namun sayang sekali kali ini seleksi yang dilakukan nomor punggung 10 ini keluar. Dan bertambahlah poin untuk LG Bima 14-18. Ya 14-18 selisih 4 angka. Lakukan sudah. Sayang sekali kesempatan yang dilakukan nomor punggung 2 ini tidak masuk dan tidak poin untuk Paris 77. Dalam pegang nomor punggung 11 ancang-ancang Ramli Gebot akan lakukan set dengan jumping set yang seperti biasa lakukan sudah. Terima pemberikasan belakang terjadi perebutan. Simpan saja kali ini dan sekarang bola yang dilakukan nomor punggung 8 sangat manis sekali. Bola jatuh di daerah pertahanan yang kosong dari LGT Malani. Poin pun bertambah untuk Paris 77 20-14. Ya 20-14 anak angka dibuka lakukan sudah terima Agus di sana. Umpan ujang Jojo Bayu yang ditujuk kali ini lakukan saja pun masih ada 10 selamatkan saja nomor punggung 9 umpan 13 kembali Bayu yang ditujuk lakukan di belakang terima dua yang berdua cepat yang dilakukan nomor punggung 8 dapat bermacam dengan mudah. Takui ke nomor punggung 4 saudara Jimal ini poin bertambah untuk LG Bima 15-20. Ia sedikit demi sedikit mengurangi ketinggalannya. Ada belum di sana 10 yang dituju lakukan pukulan terima Jimal kembali diterima 1-2 variasi yang dituju masih dapat terima. Ada 10 di sana 4-13 Agus kali ini yang dituju masih dapat terima. Agus terima di pemerintah bola ini kali ini yang dituju keras lagi semes-semes keras melakukan nomor punggung 7 ini dan kita bisa dengan baik pertahanan dari Paris 77 poin bertambah menjadi 16-20 yang tinggal 4 angka terima di akhirnya 1-2 sayang sekali semes nomor punggung 10 ini jauh meninggalkan lapangan dan poin kembali bertambah untuk LG Bima 17-20 ya 17-20 nomor punggung 4 lakukan sudah
dan sangat menguntungkan untuk Paris 77. Ia bola dipegang nomor punggung 8 Hendrik, kali ini lakukan sudah diterima pemberi di sana. 1-2 varias ketiga yang ketujuh dengan sangat cepatnya menggambar bola yang disuguhkan sang Tosar Hujan Jojo ini. Kembali poin pertama atau pindah poin untuk LG Bima. Ia bola dipegang nomor punggung 16 kali ini Agus dengan jadi sebenarnya akan lakukan sudah Agus terima kasih diberi di sana. 1-2 varias Rizky yang ditutup masih bisa diblokir. Rizky kembali untuk memberikan bola kembali tadi perebutan sayang sekali nampaknya nomor punggung 7 menyentuh dan terlebih dahulu sang Tosar dari Paris 77 ini bertambah poin untuk LG Bima 19-21. Ya tidak angka bagi sudah ketinggalan kita saja lakukan sudah sayang sekali pulang sempurna penerimaan sudah dilakukan untuk 9 ini dan banyak manajer pun dari Paris 77 meminta Tim Alut untuk mengatur strategi setelah tadi meninggalkan dengan beberapa angka ini tinggal 2 angka di muka. Apakah bisa untuk LG Bima terus menyusul ketinggalannya atau melampaui di set yang kedua ini? Ya tinggal 2 angka 19-21. Oh, 20-21. Iya, 20-21. Tinggal 1 angka. Ajak-ajak nomor punggung 16. Agus kali ini lakukan sudah terima tadi gol di sana. Bola buka. Sayang sekali bola buka yang dilakukan nomor punggung 7 ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan dapat terblokir dengan sempurna. Santos Serdiki ini poin pertama untuk Paris 77. Iya, Wisnu nomor punggung 10 ini lakukan sudah terima tadi gol. 1-2 variasi Imam yang ditujuh. Masih ada di barisan belakang kembali Imam yang ditujuh. Walaupun tidak terlalu keras, tetapi nampaknya sulit untuk diblokir barisan pertahanan dari Paris 77 ini dan poin pertama untuk LG Bima 21-22. Iya, 21-22. Bayu kali ini lakukan sudah terima yang dikisar 1-2 variasi Bima yang ditujuh. Sayang sekali, sayang terblokir nampaknya mengetuk dan terlebih dahulu dan tertangkap oleh Bapak Wasit dan poin pun bertambah untuk Paris 77 23-21. Iya, 23-21 ribuan kali ini lakukan sudah ribuan. Masih ada Agus Bisa pun bakal asik lagi yang ditunggu. Kembali melakukan untuk blok-blok punggung 2 ini dengan sangat mantap melakukan smash dan tidak bisa diblokir barisan pertahanan dari Paris 77 dan tinggal 1 angka 22-23 kali ini. Iya, bola dipegang saudara Imam. Aita-aita sang kue kere Imam ini lakukan sudah 1-2 kali asik lagi yang ditunggu. Sayang sekali dapat terbang Imam dengan jepit sebelah lakukan sudah 4 biji 1-2 dan biji akhir yang ditunggu walaupun dapat tidak pun yang berjalan satu bola yang jatuh di pinggir lapangan dan 3-1 apakah bisa disamai tim dari LG Bima ini? Ya nampaknya pemain dari LG Bima ini mereka tim auto lebih dahulu ketinggalan 1 angka di akhir set yang kedua ini. Ya, apakah LG kembali bisa menyusul ketinggalannya ataukah dari Paris 77 mengakhiri pertandingan di set yang kedua ini? Ya, bola dihadapi nomor punggung 7 Santos RDK ini. Ya, dapat terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 8 keluar dan masuk nomor punggung 2. Ya, seorang Lutfi Acacang Santos dari Paris 77 ini. Ya, acang-acang Lutfi kali ini akan lakukan set. Lakukan sudah lupa terima Agus di sana 1-2 variasi Pedro yang ditunggu. Lakukan sudah lupa tidak keras. Nampak lakukan tiduan. Terjadi lagi di set yang kedua ini 24 sama. Ya 24 sama. Walaupun pada nomor 13 kali ini lakukan sudah terima Agus di sana 1-2 variasi. Berhasil membuka poin tinggal 1 angka untuk tim dari Paris 77 mengakhiri pertandingan di set yang kedua ini. Dia bola dipegang nomor punggung 1 Diki Acil lakukan sudah terima dari di sana 1-2 variasi. Lagi-lagi nomor punggung 2 ini mempunyai lompatan yang sangat-sangat tinggi sehingga nampaknya kesulitan barisan pertahanan dari Paris 77 untuk memblokir laju bola yang dilakukan nomor punggung 2 ini. Ia kembali terjadi bus Patrick kali ini lakukan sudah terima Teddy Grant 1-2 dan memakai yang ditunggu. Sayang sekali mengembalikan nomor punggung
terlebih dahulu dan bola jauh meninggalkan lapangan. Yalah, kamu ketua yang saya tunggu mana lah. Tinggal satu langkah itu baris untuk melayu pertandingan di setiap kedua yang kita nantikan saja. Bola dipukul nomor punggung 11 Ramli cepat kali ini lakukan sudah lagi gobat berita Febri umpan jauh dan ditutup di bawah kali ini sempat mengelakukan kembali berhasil menambah poin menjadi jus. Iya, Aital yang nomor punggung 4 lakukan sudah berita PD di sana 1-2 variasi yang berakhir di tinggi bawah umpan jauh dan berakhir berita gol. Dari para pemain Paris 77 ini walaupun bertambah untuk tim dari Paris 77 tinggal satu angka, ya selisih satu angka di muka untuk tim dari Paris 77 bahwa dipegang oleh pemain 8 kembali Hendrik masuk, ya acara-acara Hendrik lakukan sudah Hendrik terima dengan mudah kali ini 1-2 variasi umpan yang ditembus. Bisa